Darlun ribuan santri di Aceh dan Aceh Barat, Jumat 19 Oktober 2018, ikut pawai memeriahkan Hari Santri Nasional. Pawai dimulai dan berakhir di Masjid Agung Baitul Makmur Melabu dengan menempuh rute sejumlah ruas jalan protokol kota. Pawai Hari Santri tersebut dilepas oleh Wakil Bupati Aceh Barat, H. Banta Putih Syam, bersama Kakanwil Kemenag Aceh, HM Daud Pakeh, dan Muspida setempat. Untuk puncak Hari Santri berlangsung di halaman kantor Bupati Aceh Barat yang diisi ikrar santri pada Sabtu 20 Oktober 2018. Sedangkan sehari sebelumnya dimeriahkan aneka perlombaan. Dari Melabu, Rizwan, Serambi On TV.